pasti ku benci untuk mencintaimu. Yeay. Balik lagi sama gue Jojo. Farah Bim. Musically. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kita bakal nemenin Musicland pastinya dengan informasi-informasi menarik seputaran musik dan juga bintang tamu yang keren-keren. Tapi sebelumnya, yang nonton, yang lagi nonton, jangan lupa buat like and subscribe YouTube channel kita di mana nih? Tapi sebelum kita ngobrol sama bintang tamu hari ini, kita harus kasih racun dulu, Jo. Racun. Toxic. Top 6 chart Musical.ly. Lumayan buat playlist idea. Kalau mau cover-cover seperti biasa, ada idea-idea baru gitu kan. Top 6 number 6, Fucking Boyfriend, Agnes Mo. Keren. Terus lanjut deh. Urutan langsung kelima. Lanjut. Toxic number 5, itu saja by Glenn Fredly featuring Mutia Ayu. Itu dia Jo, gila ya, walaupun beliau sudah tidak ada, karya-karyanya itu tetap di tidak hati. Tidak lekang oleh waktu. Langsung aja kalau gitu kita sambut. Ini dia. Bintang tamu kita. Nunung Ces, welcome. Lebih rame ya. Assalamualaikum. Halo kak. Halo kak. Silakan. Pergi gigi kita mau main nih. Apa? Mau enggak ya? Belum. Nunung Ces. Oke. Nunung Ces. Yeay. Tepuk tangan dulu dong biar rame kan. Gak ada. Kak depannya di sini. Kenalan dulu kali ya. Iya ntar lu Nunung. Oh Nunung. Oh iya Nunung. Gak ada Nunungnya. Itu hanya sebuah nama untuk grup band yang legend ini. Wih, legend ya. Jadi pasti udah pada tahu lah. Kan belum lah, gila. Tahu dong. Kalau udah pada tahu, gue gak bakal mau kemari. Tolong dicatat. Sombongnya sejak dini ya. Tolong disensor ya itu ya. Justru karena gue butuh orang-orang tahu gue, makanya siapapun yang manggil gue hayo, gue kosongin jadwal. Oh, lebih ke gitu maksudnya. Lebih ke gitu maksudnya. Nunung CS, Nunungnya gak ada. Terus dari mana Nunung CS? Pertama kali acara mengundang seorang, se-group band orkes Nunung CS ini, tanpa nama, terus tanpa nama itu band nggak punya nama. Terus dulu kita punya personil yang namanya Nunung. Dulu. Okay. Ini berarti itu pasang ya. Iya gitu. Terus nama lu siapa bandnya? Aduh siapa ya? Yaudah gua panggil Nunung CS aja gitu. Ya. Udah. Nunung dan teman-temannya maksudnya. Iya Nunung dan teman-temannya. Terus itu tahun? Dua. Aduh. Jangan ngomongin tahun lah. Kita malu meran. Soalnya tuan kita. Ini suksesan dia. Tahun berapa tuh? 2003. 3 ya? Iya. Itu 3 kan bukan 2 ya? 2003. Udah lahir kan Jo? Udah lahir. Udah lahir. Masih 4 tahun. Jo sama gue lahir bareng. Aku TK. 2003 ya berarti ini awal terbentuknya. Terus tadinya yang Kak Nunung itu apa posisinya? Posisinya tadinya Oh Glenn yang bertahan. Iya, katakanlah dia dulu manajer lah. Oh. Dia yang ngajuin si panitia, band gue nih gitu ya. Oh, I see. Emang kita sekampus. Iya. Oh, sekampus. Teman kampus. Kampus kita negeri lagi. Wow. Aduh, pintar. Cuma tidak pintar nyari duit, lihat dong. Belum ada yang sukses. Terus bagaimana ya? Terus habis itu. Bentar, gue ngomong sama lu mulu. Iya. Lu bayarannya sama enggak? Mal, rekeningnya satu. Gue ngobrol sama lu dong. Apa? Iya, terus. Gue lebih suka ngobrol sama laki. Banding sama dia. Ini hostnya mana bener juga. Ya gitu, soal Orkes Nunung Ces. Pokoknya kamu tolong jadi googling, kasih tahu teman-teman ya. Tapi udah googling, cuman gak ada. Iya, makanya itu coba. Tolong dibantu. Bahkan di Wikipedia, waktu itu kita sempet naruh di Wikipedia, naruh sendiri. Ada yang hapus. Kurang ajar, kita masang AdSense ditolak. Iya. Kenapa tuh? Ini beneran. Beneran, pokoknya kita sedih lah gak ada di Google. Berarti genrenya itu orkes. Kenapa genrenya orkes? Karena itu yang kita mainin di tongkrongan ketika ngampus. Oh. Berawal dari nongkrong. Iya, seru-seruan di kantin gitu loh. Taruh, mau bawain lagu apa ini? Iya, bawain lagu apa? Dua lagu dulu kali ya. Dua lagu dulu boleh. Apa? Kita akan membawakan lagu-lagu kita sendiri boleh ya? Boleh. Kan perkenalan. Iya. Apa aja? Saya kebetulan juga enggak tahu. Canda-canda. Please welcome Nunung Ces. Silakan, stage is yours. Terima kasih. Alright.
bersama teman-teman. Lebih enak ditemenin abang
Arigato. Saya boleh kesini lagi ya, mungkin lagi ya. Gue di mana nih? Oke, kita mau bahas lagu dulu ya. Keren tadi banget, gue sampai melongo loh ngeliatnya. Ah, bohong. Bohong. Pokoknya lo tadi keluar ya. Gak usah dibocorin. Makan mie ayam. Nah, tadi lagu yang apa pertama? Abang Gorengan. Itu terinspirasi dari jualannya siapa? Woy, di kampus. Kan tadi buka usaha di kampus katanya. Yang mencipta itu... Siapa yang ciptanya? Yang aneh. Waduh. Yang palanya ketembak nih. Gimana ceritanya? Gimana diceritain? Dulu tuh di kampus suka ada tukang gorengan. Pikulan. Iya, yeah. Itu pakai pikulan. Yeah. Kalau security udah sepi di masukan. Yeah, gitu. Pikulan tuh apa? Pikulan, dipikul. Jadi umbar loh. Dipikul. Pi. Hei, dipikul. Mau tau dipukul enggak? Hah? Apa itu? Umbar loh. Terus kan lanjut. Kamu orangnya kalem banget ya. Iya. Terlihat sekali. Gaya emosian. Udah ada tukang gorengan, tak. Ya dulu duit jajannya kan ala kadarnya kan. Itu lu kali. Ya kan dia yang nyiptain. Kenapa lu sombong? Kita bohong. Kenapa dia yang bro? Iya. Tolong diceritain dari hidup dia. Ayo durasi. Dibikin. Gua riset dulu dong, nanya. Bapak mau gak saya bikinin lagu? Waduh. Nanti kasih tahu ya ke komunitas tukang gorengan. Oh iya. Oh itu trending di tukang gorengan nyaman dulu. Kotugor. Namanya komunitas tukang gorengan. Kotugor. Tukang saja tuh, mereka sebelum berangkat pasti itu ya. Setel dulu. Iya. Setel. Itu tadi ada liriknya dipalak. Oh, itu Anda yang malak ya? Oh, enggak. Oh, sudah dipandang. Ya, alhamdulillah dia ingat loh. Berarti keci lirik kita. Terima kasih ya, Jo. Iya, makasih ya. Sama-sama. Kamu the best deh. Fatmawati lo. Oh ya, sorry. Best. Jadi ya, udah enggak ada ya. Maaf ya. Kalau kayak gini, reputasi kita bisa terancam, Jo. Coba sini, Jo. Tenang aja. Kita cuma lucu barengan kok. Kalau sendiri enggak. Jadi kita enggak lucu. Jadi kita serius. Serius ya. Udah gitu. Yang dipalak-palak itu dulu itu ada semacam cerita rakyat yang entah benar entah enggak. Rumor. Iyalah gitu. Konon katanya. Iya. Tukang gorengan kan lagi di dekat masjid pas mau maghrib ada preman malak kan. Oh. Woi, setoran lu. Tukang gorengannya kan lagi goreng kan minyak. Setoran apalan ya? Iya. Kenapa santren? DIT sekali. Antum bukan di ini kan kampus. Langsung ke ini kan. Minyak panas dong. Iya dong, pasti azan dong. Azan dong. Pas maghrib azan. Dia bentar pas Bang, saya wudu dulu. Tuh, dia wudu pakai minyak penggorengan. Si premanya langsung ikut wudu. Langsung R dia R. Oh iya. Mundur. Mundur. Oh gitu ceritanya. Itu ceritanya. Tapi itu discuss juga liriknya. Enggak, dia folklor. Saya kan otoriter. Otoriter. Enak aja ganti-ganti diri saya. Kelihatan dari kacamata ya, otoriter. Mau ditembak, mau? Ampun, Pak. Mau diterima? Ape. Anak zaman sekarang gak ngerti. Kejanan lama itu. Lu tua aja lu sombongin. Maaf, saya mau jalan lagu kedua. Oh. Belum ditanya, saya. Belum ditanya. Tunggu host dulu. Sistemnya sini baru situ. Oh gitu ya? Gitu. Matanya udah kayak gini-gini. Oke, siap. Demikianlah penjelasan lagu Abang Gorengan. Iya. Yeah. Mm. Yang kedua, lagu kan nge-cover ya? Iya. Yeah. Yeah. Cover itu lagu Warkop DKI. Iya. Yeah. Dari... Kenapa milih mana? Tahan. Oh, dari semua lagu Warkop DKI. Iya, ada banyak kan. Ini dulu salah satu lagu Mas yang kan Pak Nanang yang mau jelasin. Oh, iya. Iya, udah Nanang, begini Nanang, nih dia. Nanang. Nih. Kepala. Nang, jelasin Nang, mana Anam Nahat. Udah ada kuda-kudanya, Nang. Anam Nahat. Turun. Anam Nahat ini. Jadi di antara lagu-lagu Warkop yang banyak itu. Kenapa kita memilih lagu itu? Ya itu pertanyaannya, Pak. Maaf ya. Dia lahirnya pas Orde Baru soalnya. Makanya begini kalau ngomong muter-muter. Gua aja capek. Si singkat, lanjut. Oke. Tolong jelaskan dalam satu kalimat ya. Mana tahan ya? Iya. Kenapa akhirnya milih itu? Kenapa akhirnya milih itu karena itu yang udah jarang dimainin sih akhir-akhir ini. Oh iya betul. Simpel ya, simpel. Kalau rasanya itu benar. Buat kita gitu. Mana tahan tuh salah satu lagu yang sering kita bawain cover dari awal-awal kita manggung. Oh, dari 2003 itu ya. Ini jawaban yang dicari ya. Jadi lu katanya mau jawab. Nah, guru. Oke, cukup. Ini tadi lagunya berarti racun juga lah. Racun juga. Karena dibawakan oleh racun. Itu
Terima kasih. Nah, kita mau tanya nih, selanjutnya lebih dalam lagi boleh ya? Boleh. Bapak boleh. Agak ke depan lagi boleh, aja boleh. Pak. Ya, gitulah. Bukan alasan saya capek ke belakang gitu, Pak. Covid. Oh, jaga jarak. Iya. Oh, dia doang sih, lu enggak. Pak, biasanya kegiatan tuh apa aja ya, Pak ya? Covid. Oke, langsung aja. Toxic number 4. Ada Tanpa Kamu, Liodra. Itu dia tadi, Tanpa Kamu ya, dari Liodra. Urutan ke tiganya tuh masih seputaran musisi yang dalam ajang yang sama bisa dibilang. Iya, ajang yang sama ya. Ini dia, Toxic Number 3, Mata Mataharimu, by Ziva Magnolia. Wah, lucu banget emang ya, Ziva. Zivanya yang lucu ya, iya. Marian lucu, semua kayaknya lu bilang lucu deh. Shh, cukup, oke, gimana Kak? Udah cukup, Anda jadi toksik. Oke, kita lanjut tanya-tanya ke Nunung CS nih. Tadi lu mau? Iya, yang belum saya tanyakan. Iya, silakan. Ini selama pandemi ini ngapain aja? Ngapain. Oke, pertanyaan selesai. Taruh, bos, kasihan. Sini, Kak. Nggak apa-apa, dia emang masih magang. Jangan si magang, baunya nggak enak. Bener-bener. Tersingkir gitu, jadi kondisi gimana? Mau ada yang disampaikan juga. Soalnya mau covid ngapain aja? Bisa banyak. Wih, sombong. Nanti lu tanya tuh. Oh, saya banyak. Gimana Pak, ngapain aja Pak? Nunung CS nih kegiatannya selama covid. Ada. Iya, standar lah, manggung-manggung streaming. Gitu. Jadi gue manggung yang nonton Budi. Pak, sorry, teman saya gak kelihatan. Iya, Pak. Saya gak tahu, saya tahu-tahu maju. Silakan lanjut. Lanjut. Iya. Gitu. Jadi enggak ada asli manggung belum ada. Kita covid. Hey, ada dong. Enggak, covid kan udah dari kapan? Maret. Maret. Kita baru manggung 2 kali. Oh iya. Virtual ya. Virtual dua-duanya. Sisanya sama keluarga kita. Iya, benar. Termasuk yang ini. Dua sama ini. Iya. Oh. Yang terakhir enggak lah, upacara. Nah, silakan ya. Debat dulu. Yo, Far, belakang dulu kita. Yang dibayar ya. Iya, benar. Yang pertama itu enggak terlalu dah. Oh iya. Karena ini dibayar, berarti kita boleh request nyanyi lagi ya? Boleh dong. Boleh. Siap. Oke, musik kalian pasti penasaran, langsung aja, Pak. Pasti penasaran banget. Alright. Pasti, langsung aja. Please welcome. Nunung CS. Gak ada bensinnya. Nangis.
pacarmu kagak perawan. Kau kerjanya bikin susah saja, terlalu banyak mengubah nada. Aku ikut saja, kemana kau kan bernada. Ini lagu susah, tak sembarang orang bisa. Ini lagu canggih, dibutuhkan skill yang tinggi. Kau pasti mati, kau pasti mati. Kalau kau coba ikuti kau pasti mati. Kau tak percaya, kau tak percaya. Temanku saja sudah dua yang tiada. Innalillahi, ini lagu susah, tak sembarang orang bisa. Ini lagu canggih, dibutuhkan skill yang tinggi. Kerjanya bikin susah saja. Weh, kita di depan sini kayak penonton. Iya benar. Ini kayak penonton bayaran gitu. Ini nggak dibayar loh. Tadi lagunya Sia-Sia sama? Sia-Sia sama lagu susah. Lagu susah. Sia-Sia itu siapa yang buat? Sia-Sia yang bikin Lunang ya? Iya gue. Lagi-lagi. Kenapa Sia-Sia? Bung Ana silakan. Tapi tolong singkat, padat dan jelas ya. Tadinya judulnya itu mau panjang ya. Bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oh. Cuman takutnya segmen di Indonesia nggak nyampe. Aduh. Situ apa tadi? Apa tadi emang judulnya? Wasted. Wasted. Kayak di game tuh kalau mati wasted ya. Iya iya. Oke, cerita lagunya tentang apa tuh? Gak ada ceritanya. Kan gue lagi di base camp nih, sendirian ya kan. Datang kamar, udah nggak bikin apa-apa. Makanya sia-sia. Itulah kenapa lah. Liriknya kenapa ada itu? Liriknya spontan. Ini kan tentang anak. Ini kita berangkatnya dari lirik paling terakhir. Oh, jadi lagu dulu. Biar berangkatnya dari satu bait. Lama-lama pacarmu kagak perawan. Dari situ baru gue bikin ke belakangnya. Kenapa ya bisa gak perawan? Wah, keren banget ya. Breakdownnya dari situ ya. Sistemnya gitu. Induktif ya. Induktif. Khusus ke umum. Khusus ke umum. Bapak guru SD mana? Guru musik. Guru musik atau guru? Guru. Guru. Dia kerjanya di sekolah asal lo tau. Iya. Iya kan makanya saya nanya di mana ya, di mana? Sekolah dia mahal. Oh mahal. Oh nggak boleh. Bayarannya setara kehidupan kamu lah. Jadi abis sekarang lah masih nyari murid. Gak ada yang masuk. Mau nggak? Kosong aja tuh kelas. Oke, itu lagu yang sia-sia ya. Ya lo yang kedua. Lagu susah itu dia paradoks sih. Paradoks. Kan kita bilangnya lagu susah, padahal apa susahnya? Tapi sebagai vokalis emang susah nyanyinya itu. Awalnya susah, jadi emang kita mendesain lagu ini dari awal itu supaya susah. Makanya kuncinya apa dong? E minor. E minor terus? Fis. Fis terus? G.
G? A? Kok gampang aja? Apa yang membedakan Orkes Nunung CS dengan yang lain? Nah ini Arif nih, Arif nih. Kakang Gendang, kalau saya bilang jawab, jawab. Rip, jawab Rip. Menurut lo bedanya Nunung CS sama Orkes yang lain apa? Apa deh, gampang banget. Yang membedakan Orkes Nunung CS dari Orkes yang lain itu adalah hampir nggak ada sih sebenarnya. Sama. Apa khasnya gitu? Oh maksudnya di skena orkes gitu? Iya. Kita itu orangnya ganteng pertama. Iya. Kelihatan banget kan. Yang ngejual itu kan. Yo. Kayak capek nggak sih ganteng gitu? Iya benar capek banget. Kita Nanang tuh saking gantengnya sampai tipes lo pernah. Gila nggak? Oh jadi ganteng tuh bisa tipes? Bisa. Lo nggak pernah capek kalau ganteng. Gak bermaksud membedakan atau apapun, kita hanya menjadi diri kita sendiri. Oke. Okay. Kita banyak dipengaruhi oleh lagu-lagu yang kekinian. Misalnya lagu-lagu Mansur. Sangat. Oh gak bener kekinian untuk usianya Kak Kamal. Bener dong. Pasti. Ya kan? Emang dikasihnya lama Mansur S itu pasti. Iya. Kelihatan sekali. Bicara kiblat, katanya dulu apa orkesnya yang dulu jadi kiblatnya? Dulu tuh kita yang kita dengerin lagu-lagunya tuh Warkop DKI. Aha. Terus Pancaran Sinar Petroma. Terus PMR. Mata Minum Racun. Terus PHB. Terus PSBB. Mohon maaf. Banyak. Sama COVID. Didengerin COVID ya? Iya bener. Gue sempet baca artikel tentang. Wih keren. Sombong banget. Tapi kan bukan di. Itu setelah mencari berjam-jam. Itu soalnya baru gue ketik. Kalau dulu nyarinya di WikiHow ya. Gimana Bar? Katanya Nunu CS ini sempat berubah-ubah genre. Apakah betul? Jadi kayak menentukan jalan hidup ini mau kemana sih sebenarnya? Enggak, tadi gue mau relate-in ya sekalian sama pertanyaan di Juju. Kiblat ya, kita kiblatnya adalah uang. Jadi di zaman itu, genrenya yang lagi naik apa? Misalnya pop, jazz gitu ya, kita ke situ. Alternatif kita ke situ, di mana ada uang, di situ kita menghamba. Simpel aja lah, hidup gak usah ribut-ribut. Iya benar. Dengar-dengar dari sumber terpercaya juga ini apa masing-masing tuh yang mengutamakan band. Pokoknya yang bener. Pertama tuh dalam fun hidupnya fact. Band gitu. Katanya ini fun fact tentang Nunung CS. Iya, fun fact. Itu awal-awal kebentuk kali, terus sekarang mah kagak. Kagak lah. Tapi ini gak ada yang bolos dari kerjaan? Gak ada. Emang dari dulu kan kita pikir kita mau berhidup, mau hidup dari musik, ya kan? Karena memang jalan kita ada. Kita waktu itu ikut kejuaraan musik lah. Abis itu kita menang dibikinin album sama satu label besar gitu kan. Terus anak-anak mikir, beuh. Jangan-jangan kita gak perlu jadi direktur nih. Karena tawaran direktur banyak waktu itu. Akhirnya main musik lah gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, ya memang kita menyadari juga segmen kita itu, genre kita itu segmented banget sih orkes ini. Ya. Orkes. Bener-bener apa namanya, niche. untuk hiburan semata lah. Iya. Kurang lebihnya begitu. Okay. Akhirnya. Jadi kalau buat di industri tuh. Ya kurang lah. Kurang lah. Nggak hidup lah. Itu kan kalian mau itu kan. Musik orkes tuh nggak hidup. Sabar. Gila. Sabar. Orangnya kalem. Iya. Kecuali PMR. Sama PSP. PMR, PSP. Astaga. Sehat-sehat ya. Terus apa namanya sempat juga lihat di Instagramnya ngulik-ngulik. Bagus. Oh biar kelihatan ngulik. Bagus ya. Jangan dulu. Follow ya. Pas abis nih follow. Iya. Ada iya, bikin follow, podcast ya. Juga sebenarnya. Oh iya benar. Mau mentang-mentang podcast itu yang ngisi waktu. Waktu pandemi kita nggak ngapa-ngapain. Terus perkantoran kan pada PSBB. Bapak siaran juga dari rumah kan Pak? Betul sekali. Iya. Terus akhirnya ngapain ya? Bikin podcast yuk. Woi semangat kita bikin episode 1. Semangat episode 2. Berhenti udah. Project jangka pendek sampai ya. Di 2. Karena ternyata begitu kita mau terusin lagi, ada manggung nih. Nah. Kantor buka. Nah. Apa itu podcast? Gitu. Buat podcast Nunung CS ya. Buat podcast yang lain. Iya. Gak jadi kita bikin podcast. Ya. Dengerin gak apa sih? Iya dengerin aja. Sama podcastnya ODP. 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 Ada di mana tuh? Ya di Spotify. Di Spotify. Oke. Iya. Kita mau kasih racun lagi sampai lupa nih gara-gara keracunan sama Nunung CS. Iya aduh capek. Iya Farah capek banget. Oke kita bacain lagi Far. Toxic number 2 ada 365 Tiara Andini.
Ini lagunya baru ya, 1 tahun baru. Ya, 365 itu setahun gak sih? Setahun. Nah, ini wow. Dia nih, menempati yang posisi toxic. Pertama, Toxic Number One, Mantra Cinta by Rizky Febian. Oke. Itu dia tadi ya, keren banget racun-racun kita. Gokil kan? Parah. Tapi okay. Nunung CS gak kalah gokil. Langsung saja. Langsung aja dibuktikan yeah. Kalau gak kalah gokil. Please welcome Nunung CS. Wow. Terima kasih. Sama-sama. Thank you.
kita udah dulu. Bye. Thank you, Music Lee. Terima kasih loh. Terima kasih Farjo. Iya. Iya, kita agak munduran lagi. Mundur lagi kita ya. Biar yang lainnya ke. Bye. Bye. Oh, bye. Thank you, bye. Itu tadi lagu Is Now tuh ada enggak? Adalah sekarang. Gua tadi lebih enggak denger kayak denger lagu sih, lebih kayak modul TOEFL. Asli. Kita emang ayo. Kita IELTS. Kita kan waktu itu sorry, Cambridge sorry. Ya, 2 Cambridge, tahun. Kan pakai emang kurikulum Cambridge ya? Iya, kan satu jalan channel. Diketawa dengan lelucon sendiri. Belum juga selesai. Jadi Is Now siapa yang buat? Is Now yang buat. Bang Guru lagi, enggak? Bukan. Orang luar ya? Bango ya? Ya yang udah ini. Kecap. Ya masih Bango. Kita punya teman namanya Bango. Salah satu personil kita ada yang sudah almarhum. Yudi. Namanya Yudi. Panggilannya Kudil kalau di kita. Kudil. Dan sejak saat dia tiada itu kita tidak menggantikan dia. Tidak nyari lagi. Nggak nyari lagi. Kalau buat tahu yang Kudil tuh main alat musik apa dulu? Mandolin. Alatnya yang ini. Loh, kok gantiin? Ini saya masih ngerasain. Ini saya mulai honor nih, sekarang nih. Aduh. Tisu. Ada sentuhan kasihnya. Oke. Kita nggak mau gantiin personil kan? Soal sebelumnya bapak apa? Kenapa sih bapak? Sebelumnya dia diri sendiri. Sebelumnya saya main itu. Ukulele. Kalau yang lagu apa tadi yang terakhir? Bah, yang bikin dia nih, kayaknya si Pak Guru kan? Berdua. Yang masih. Ini baru ya lagunya dibuatnya? Lagu ini tematik banget, jadi bisa dipakai di segala zaman gitu. Lintas generasi. Ini bisa relate kapanpun, dimanapun gitu. Itu liriknya emang diganti-ganti ya? Nah iya, liriknya diganti-ganti, lagi fenomena apa gitu. Dulu kan aku bikinnya waktu zaman Friendster. Sekarang kan kita kalau nyanyi, bye, yuk kita swap test, bye gitu. Iya. Jadi kondisional ya? Kondisional terserah lu. Makanya di Google juga susah kali ya, mau nulis lirik. Iya sih, bener ganti-ganti ya. Makasih lu, nyata salah kita sendiri. Tapi inti lagu itu kecilnya lo berat lo. Gimana Pak Guru? Kenapa kita pengen kayak orang-orang? Iya. Padahal orang-orang gak pengen kayak kita. Betul. Jadilah diri sendiri harusnya. Untuk mencari jati diri. Us. Ada si parah jadi diri. Pak, mohon maaf ini. Jati pada berdiri ya Pak. Siapa? Ini lagi dulu. Ini muatannya edukatif. Iya. Betul. Sama dia disekak. Gak apa-apa, emang musikal itu harus mengedukasi musikalen. Gimana lanjutin? Jadi intinya, lagu baik itu adalah, ya itu sih. Jadi kondisional pokoknya, tapi juga mengedukasi untuk... Kondisional, kan abis nyampo tuh biasanya kondisional. Udah tahu banget caranya ke situ kan? Temen saya kesian tuh, baik pokoknya lo jangan jadi orang lain. Oke, jangan jadi orang lain. Apalagi sekarang digital, kalau lo gak beda, lo gak bakal laku. Iya banget. Lo harus beda, men. Kayak gue nih, gue bentar lagi mau telanjang nih. Belum ada, aduh. Bedanya gak sampai segitu. Oh ya oke. Terus di take down. Iya benar. Oke, ngomong-ngomong tadi kan udah ngomong digital. Nah, gimana Nunung Ces tuh lihat apa musik industri musik sekarang tuh gimana sih? Ya, kita takut lah. Kalau yang lain kan berani optimis. Iya. Kita takut. Kenapa takutnya? Takut. 2020 nih kita bakalan ini sih tahunnya kita banget. Yes. Oh iya. Karena mau tinggal berapa bulan lagi nih. Iya. Takutnya kita enggak sampean. Ini bentar lagi udah September. Desember habis. Enggak, ini tahun Nunung CS banget karena pertama kalinya selama kita berdiri di tahun ini Nunung CS level sama band yang lain. Wih. Sama-sama enggak manggung. Makanya ngantor. Sebenarnya enggak salah ini. Selevel sama Dewa. Iya, kita selevel sama Dewa. No, akhirnya. Dewa manggung enggak? Sama dong. Sebuah pencapaian. Iya. Tapi sayangnya teman-teman kita jadi nurun. Iya. Kita yang harusnya naik. Kita grafiknya stabil. Iya. Oke. Sedih dah kita lah. Oke, untung cuma 3 segmen ya. Aduh, parah sih. Udah siapin banget energinya nih. Oke. Jadi berhubung kita udah hampir 1 jam, apa udah 1 jam? Gak kerasa banget. Gak kerasa ya. Parah, nontonin Nunung Ces tuh seru abis. Oke. Terus habis itu, musik lain bisa menikmati musik-musiknya Nunung Ces di mana? Di mana nih? Kita punya akun YouTube dan Instagram. Apa itu akun YouTube-nya
apaan Pur ya? Nunung JS. Nunung JS ya? Orkes Nunung JS. Kalau Instagramnya Orkes Nunung JS Official. Official. Oh, okay. Agak panjang ya. Boleh ditambahin dong. Jangan lupa subscribe yang gitu-gitu loh. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Orkes Nunung JS YouTube channel. Alright. Follow Instagramnya. Follow Instagramnya juga. Oke. Okay. Kalau Musik Clan mau tahu tentang kelanjutan atau nonton episode-episode berikutnya yang banyak. Berikutnya yang pastinya seru-seru. Selalu dengan bintang tamu yang keren. Langsung aja subscribe di YouTube channel ya K3. Dan TV. Jangan lupa follow Instagram K3 Musik dan K3 TV. Alright, itu terima dia. Terima kasih banyak. Terima kasih K3, terima kasih Musical.ly ya. Yeah. Untuk upcoming project-nya, single-nya, amin. Albumnya. Duh. Semoga setelah dari Musical.ly manggungnya. Amin. Amin. Apa nih manggungnya semoga begini? Semoga semua keadaannya makin baik ya. Oke, okay. Sebelum bubar, maksudnya sebelum selesai acaranya. Yeah. Ada tips ke buat generasi muda ini yang terakhir. Patah dua patah. Satu-satu atau semuanya jangan gitu. Jangan satu-satu lama. Oh, iya. Nambah durasi. Ya juga sih. Ya udah, kembaranku. Yang paling tua aja. Oke. Siapa nih? Apa pesannya buat? Bapak Tul, Bapak Tul. Teman-teman yang paling milenial. Udah. Iya, teman-teman. Iya, iya. Musik Clan buat Musik Clan. Musik Clan. Musik Clan. Pesannya singkat aja, jangan main orkes lah. Udah. Wah, inspirasional banget. Yang lain aja. Yang kita. Bukan ingin kesian. Iya. Bisa. Besok pengalaman ya, Pak. Boleh main orkes, cuman lu ngantor. Iya. Double job ya. Iya. Sebenarnya lu boleh main apapun, men. Jangan dengerin temen gue yang itu. Oke, okay, gimana gitu? Main apapun, asal lu jadi ahli di situ. Udah itu aja. Biar bisa jadi guru ya. Benar, lu mau main apa? Mau main apa? Santet, bebas. Yang penting lu ahli. Enggak gitu. Ya, maksud gue lu mau main catur kayak mau orkes, main tanah, main gitu. Bapak tidur. Yang penting ahli. Udah itu aja. Oke, okay. Terima kasih. Itu dia. Oke, okay, thank you banget. Keseruan kita hari ini bersama Nunung CS yang kece banget. Kece banget. Energetik sekali. Sudah. Thank you. Ntar kalau promo jangan lupa ya, promo-promo kesini. Woy, album barunya ditunggu loh ya semuanya. Ya. Semoga okay, sukses. Gitu. Sampai ketemu lagi. Di episode selanjutnya. Berikutnya. Saya Farah. Saya Jojo. Kita Jofar. Oh, iya. Pamit undur diri. Bye.